Minta maaf ya, ada banyak orang datang ke rumah Tuhan setiap minggu, bahkan pelayanan, hidupnya gak pernah berubah. Cara berpikirnya gak pernah berubah. Bertobatnya juga gak ada pertobatan yang dilihat karena dia berubah. Makanya Kristen itu bukan pengakuan, tapi Kristen itu pertobatan dan kehidupan. Gak perlu ngaku durian kalau rasamu ternyata mangga.